Dan seterusnya, perubahan kerajaan berasaskan kepartian mungkin tidak mampu untuk menyelesaikan kemelut politik pada ketika ini. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia UTM, Dr. Mazlan Adi berpendapat kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan rakyat atau gabungan setiap ahli politik rentas parti boleh mewujudkan solusi kepada setiap permasalahan yang dihadapi negara ketika ini. Maka kita sebenarnya menaruh harapan kepada wakil-wakil rakyat dan kebijaksanaan daripada kebaginda yang di-Pertuan Agong di atas nasihat tuanku, di atas tunjuk ajar tuanku dan juga hala tuju yang akan dibawa oleh baginda ini, mungkin wakil-wakil rakyat ini, pemimpin-pemimpin politik ini boleh menimbangkan untuk mereka duduk bersama berbincang. Maka penubuhan sebuah kerajaan baru berasaskan kepartian mungkin tidak boleh menyelesaikan masalah, tetapi kerajaan rakyat mungkin menjadi satu solusi yang baik, di mana pembentukan kerajaan yang kuat membolehkan undang-undang dapat diluluskan di parlimen yang akan merubah situasi dan juga akan membentuk polisi-polisi baru yang lebih produktif untuk negara, yang pada masa akan datang dapat mencegah ahli-ahli politik daripada menjadi tidak bertanggungjawab. Kita disiplinkan mereka dengan undang-undang anti lompat, dan pada masa yang sama undang-undang ke atas mereka yang melakukan rasuah politik dan seumpamanya dapat diwujudkan oleh kerajaan rakyat.